Ini abangnya lagi bikin nih. Bang, jualan apa bang? Pura-pura orang bego aja. Ini jualan apa bang? Ini biasa bang, iseng-iseng bang. Ini tulisannya cilor bang. Iya, bang. Cilor. Cilor itu apa bang? Cilor itu asi sama telur bang. Oh, asi sama telur. Jual berapaan bang satunya? Dua ribu satu ini jualnya. Oh, 2001. Tapi kalau telurnya lagi murah ini malah gope. Oh, gope gitu bang ya? Kalau lagi murah bang. Abangnya baik banget nih. Kalau lagi murah jual gope. Gope. Murah telur. Pesanan orang apa bang? Iya, pesanan semua ini. Udah. Borongan tak? Sekitar 5 menit lagi. Komen. Laris manis ya bang? Iya, sama-sama bang. Semoga dagangan cepat habis, cepat pulang. Komen mah kurus. Temennya, ya. Abangnya asli mana bang? Asli Bekasi bang. Bekasi. Ini dengan abang siapa namanya ya? Abang Cilor aja dah. Oh, Bang Cilor. Sorry guys, ini ada musik badut guys. Oh, soalnya ada musik badut guys. No. Aduh. Jadi nggak fokus guys bikin videonya. Lalu di pinggir jalan lalu. Itu apa bang? Ini telurnya bang. Telur. Oh iya telur. Sekali tuang 1 kilo tuh. Rame-rame bang. Mantep bang ya. Kilo kali tuang. Tapi buat rame-rame. Ini bumbunya bang ya? Iya. Bumbu apa aja bang ini bang? Ini ada cabai. Nih cabai, keju, asin. Oh, rasanya banyak, 6 macam. Pokoknya kalau yang beli di sini dijamin ketagihan bang. Kalau nggak beli di sini nggak bisa tidur bang. Asik. Berapa kilo bawahnya bang ini bang? Dikit bang, cuma 12 kilo. Tuh. 12 dalam. Kilo, wis. Coba bang liatin bang. Dalam. Oh iya guys. Ini dalam juga ada bang. Kalau dibuka boleh bang. Boleh. Boleh. Aduh. Wah 12 kilo guys ini. Abangnya mantap nih. Kira-kira kalau 12 kilo bisa dapat berapa duit bang? Ya, diperkirakan sekitar 700-an kalau. Wah, 700 guys di masa pandemi seperti ini abang omset 700 cilor. Mantap kan? Mantap. Dari jam 7 sampai jam 5 bang, mantap kan? Bukan mantap lagi bang. Tuh, ini ngelebihin dagangan yang lain bang. Ini bahannya apa sih bang ini bang? Sagu, terigu. Sagu, terigu. Kentang, telur. Kentang telur. Iya. Oh, dikasih kentang juga. Kasih ya, bang ya. Juga, bang. Oh, supaya adonya lembut ya, bang ya. Kalau aci sama telur itu namanya cilo. Oh, namanya cilo. Benar sih abangnya nih. Abangnya suka bercanda juga ya. Jangan-jangan abangnya saudara yang Sule, bang. Keturunan, keturunan. Oh, keturunan. Abang mau nyobain? Boleh, bang. Oh, iya. Berapa goceng? Oh, 10.000 apa 20.000, bang? Iya, ya. Bikinin ya. Ya, ntar dikit lagi belum matang. Oh, siap, siap, siap. Ini soalnya pesanan orang, bang. Udah penuh begitu, iya, coy. Guys, pesanan orang nih ada berapa loyang nih? 1, 2, 3, 6 loyang nih. 20.000 sekali itu. Ini padahal yang beli belum ada ya, bang ya? Belum. Udah pesen duluan ya, bang ya? Iya, mantap. Yang beli belum ada udah pada pesen, guys, nih. Ini jualan dari jam berapa, bang? Ini baru keluar ini. Baru keluar. Sampai jam 5, entah. Oh, sore, bang, ya? Sampai sore. Berarti nggak istirahat? Oh, nggak istirahat, bang. Full. Salut nih sama abangnya nih, bawa 12 kilo. Pendapatan 700, kisaran 700 ribuan nih. Waduh, ini buat ide jualan nih, cocok nih buat para sahabat-sahabat YouTube nih. Yang mau ikut jualan ya silahkan coba-coba itu ya. Abang tinggal di sini berarti bang? Iya tinggal di sini. Di daerah sini ya? Daerah sini. Ini guys nih. Ini bumbunya guys. Ini cilor katanya, ci dan telur. Oke guys, videonya cukup di sini saja guys. Lain kali ini saya bikin video yang lebih menarik. Iya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel Jafar Batian. Agar terus mengupload video-video menarik.
Oke, guys. Kita tutup dulu.